insya Allah tidak salah memasukkan sekolah dan mondok di Darussalam. Lulus 6 tahun dari sini, insya Allah jadi calon ulama ulamin. Hari gak ketemuan. Ya kita sebagai orang tua rasanya kangen gitu. Kangen ya, sedih juga gitu kan, namanya orang tua. Bagaimana harapan kedepannya buat anaknya? Ya mudah-mudahan di sini bisa dididik menjadi cendekiawan Muslim yang berwawasan Islami, bisa menjadi kebanggaan orang tua dan juga bisa menjadi harapan bangsa gitu. Kangen banget, rindu banget. Kangen. Alhamdulillah senang. Senang juga ngelihat anak sehat nih. Aduh, senang banget, happy banget. Alhamdulillah anaknya ditanya betah, senang sekolah di sini, pesantren di sini, dia happy. Sangat bahagia dan terima kasih untuk Yasmida yang emang udah memfasilitasi kita dari orang tua silaturahmi dalam rapat dan mendapatkan beberapa informasi dari pihak Yasmida. Harapannya semoga kedepannya kita bisa ada silaturahmi akbar lagi. Terima kasih. Oh, alhamdulillah senang banget, senang banget. Gimana harapan buat anaknya kedepannya? Anak saya kedepannya yang tadinya biasa-biasa mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Sangat luar biasa, kangen banget. Ya, kangen banget, tapi memang mau tidak mau, kalau memang anaknya pengen sukses, pengen soleh, ya mau tidak mau kita harus ngikutin aturan. Senang, sedih, bahagia. Kangen sekali. Ya, kangen lah. Yang pasti kangen, ya. Lumayan kangen, cuman kita nggak ngeliatin supaya anak menjadi. Sangat bahagia sekali, akan tetapi terharu juga. Alhamdulillah udah saya tes. Alhamdulillah pelajarannya begitu dicerna oleh dia. Alhamdulillah kepandaiannya udah kelihatan. Yasmida bisa. 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 Yasmida bisa.